Halo, selamat datang di video Mas Anu. Dan hari ini Mas Anu lagi ada di jalan Kaharudin Nasution, Kota Pekanbaru. Tapi Mas Anu agak bingung karena di kanan kiri jalan, ketika Mas Anu baca plang di toko-toko gitu ya, ada beberapa yang menamakan Kubang. Jadi bukan jalan Kaharudin Nasution. Sedangkan patokan Mas Anu kan Google Map nih. Di Google Map ini masih jalan Kaharudin Nasution. Ya. Jadi agak bingung ya. Tapi pokoknya Mas Anu saat ini mau menyusuri jalan Kaharudin Nasution dan menuju ke arah Bandara Sultan Syarif Kasim, Kota Pekanbaru. Gitu teman-teman. Kalau untuk nanti ada apa di jalan Kaharudin Nasution, ya kita sama-sama simak aja videonya ya. Wih, ini pohon sebelah kiri ini mantep bener. Mas Anu suka kalau apa tuh jalanan gitu ya, ada kanan kirinya, di tengahnya ada pohon-pohon, jadi apa ya, adem aja gitu. Kalau jalan Kaharudin Nasution yang di dari tadi pertama sampai ke daerah sini nih Mas Anu jarang lewatin teman-teman. Tapi kalau nanti ada perempatan nih di depan, bukan perempatan, ada pertigaan di depan, nah itu Mas Anu sih udah sering lah gitu. Nah, ini kan lampu merah nih. Seingat Mas Anu, kalau ke kanan dia ke Pasir Putih. Kita lurus karena kita mau menelusuri jalan Kaharudin Nasution. Kok pada
jalan terus yang lurus. Itu dia. Jadi gini teman-teman, di Pekanbaru itu masih ada beberapa aturan, kayak misalnya belok kiri boleh langsung, lurus jalan terus gitu. Jadi waktu pertama kali Mas Ano datang ke sini emang agak bingung, karena kan di Bandung udah sedikit banget tuh yang belok kiri boleh langsung gitu kan, kecuali memang ada ruas jalannya. Kalau di Bandung memang yang belok kiri langsung tuh karena memang ada jalan yang disediakan untuk belok kiri, itulah ceritanya ya. Jadi di Pekanbaru ini kita harus pintar-pintar ngebaca di kayak tiang lampu tuh, biasanya suka ada rambunya belok kiri boleh langsung. Ketika rambunya tidak ada, kita seharusnya nggak boleh belok kiri langsung. Tapi Mas Anu pernah di perempatan, Mas Anu lupa perempatan mana gitu ya. Nah, itu nggak ada rambu belok kiri boleh langsung. Mas Anu berhenti deh. Ternyata Mas Anu diklaksonin sama kendaraan di belakang, suruh langsung. Ya udah, akhirnya Mas Anu minggir karena Mas Anu nggak berani langsung gitu kan, karena nggak ada rambunya. Akhirnya Mas Anu minggir. Dan ternyata kendaraan-kendaraan itu belok kiri langsung. Gitu teman-teman kalau di sini. Mas Anu nggak tahu yang benar memang boleh langsung gitu atau harus ikutin rambu-rambu ya, karena setahu Mas Anu kan patokannya rambu ya. Tapi itulah, makanya Mas Anu memang pertama kali ke Pekanbaru juga menyesuaikan lagi lah gitu. Nah, nanti di depan di sebelah kanan jalan ada kampus UIR, Universitas Islam Riau. Makanya ini daerah kos-kosan kayaknya banyak nih di daerah sini nih.
Nah, ini udah mendekati penghujung jalan Kaharudi Nasution, teman-teman. Mas Anu pamit. Terima kasih buat semua yang udah ngikutin dari awal tadi sampai sekarang. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu sehat, dijauhkan dari sakit penyakit. Dan Mas Anu berharap teman-teman gak kapok untuk berkunjung ke video Mas Anu yang lainnya. Atau nanti ketika Mas Anu upload video yang terbaru, teman-teman jangan lupa untuk nonton ya. Oke teman-teman, kalau teman-teman suka boleh like dan subscribe. Kalau teman-teman gak suka, ya mau gak mau dislike, gak apa-apa. Oke teman-teman, terima kasih. Dadah.